Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau manen-manen ya. Mau manen sayuran, tomat, ada sawi di sini sudah besar-besar, sudah siap untuk dipanen. Dan di sana juga ada labu siam, walaupun satu-satu akan dipanen juga ya. Sekarang akan manen tomatnya terlebih dahulu. Ini sudah pada merah-merah, sudah tua. Di sana juga kali ini banyak ya. Alhamdulillah sudah pada kuning-kuning. Kuning apa merah ini ya? Oke, sekarang akan manen. Senang sekali tatkala sudah manen, teman-teman. Alhamdulillah. Ini akan dibikin video khusus manen-manen ya. Kita cari-cari lagi. Mungkin ada. Oh, di sana. Ini. Ini lumayan banyak lah, teman-teman. Kita akan pergi ke sawi. Ya. Ini sawinya bertumbuh dengan subur. Sampai di sana. Ini yang sudah roboh ya, teman-teman. Tapi masih dibetulin bisa. Kita akan panen seperlunya aja ya. Kita manennya tidak dipotong, hanya dipetik tangkainya aja biar bertumbuh lagi dengan subur ya. Dan bunganya bisa dimanfaatkan untuk bibit lagi, biar nggak usah beli lagi ya bibitnya ya, teman-teman. Begitu. Manen di sini dulu ya. Ini sudah kedua kalinya. Nanti video yang pertama akan diselipkan juga panen yang pertama. Ini. Itu ke sana juga subur stroberinya. Thank you.
Ini batang yang pertama ya, yang diambil. Ini susah. Susah karena tinggi. Kalau nggak tinggi, ayamnya sangat nakal sekali ya, teman-teman. Ini. Kotekin aja yang tua. Nanti pucuknya akan bertumbuh kembali ya. Cas sawi juga enak. Ditaruh ke masakan apa aja juga enak. Ke mie juga. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau ada ulat harus dimatiin. Kalau tidak jadi rusak. Oteki aja. Kemana? Ini juga bertumbuh dengan subur. Potekin aja. Ini sudah dimakan ulat. Ini nggak tahu ulatnya kemana ini. Wah, ada ulatnya teman-teman. Harus dimatiin nih. Kalau tidak menjalar nakal ini. Ulatnya seperti ini. Daripada dimakanin ulat, mending dimakan sendiri ya teman-teman. Kesana mau ambil labu. Ini bertumbuh dengan subur, banyak bunganya juga. Oh iya, ada yang ngasih saran ya, kenapa ini labu siamnya nggak dibersihin, ranting daun-daun yang kering. Belum sempat ya teman-teman ya. Kalau sempat akan dibersihin satu persatu. Cuman kemarin juga tanam-tanam pindah sayuran itu ada di atas di sana ya, di atas ya. Sebentar. Ini dah baru dapat satu, kayaknya ada dua apa tiga gitu. Itu bunga Desembernya atau yang aku bilang corona di nyelempit di sana. Cabai akan ambil merahnya aja ya. Di sini juga akan ditanam kembali ya teman-teman tempatnya. Oke. Ini masih kecil. Cuman terlalu rapat ini mungkin ya. Masih kecil, keburu ini orangnya. Apa ngambil terong juga? Terongnya di sana juga. Di dapur masih ada ya.
mau ngambil yang kesini, menjalar kemana-mana ini teman-teman. Mana? Aduh. Sana itu di atas masih ada, cuman gimana caranya ngambil ini. Dia hasilnya ngambil sebutuhnya aja ya teman-teman. Ini dia hasilnya cukup hari ini ya teman-teman. Ini hasilnya. Udah dulu, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.